Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Nah, untuk video kali ini bagaimana cara membuat jam dinding seperti ini itu tidak akan pernah mati ya, dengan cara kita mengganti baterai. Nah, baterai yang akan saya gunakan itu baterai tipe 18650 seperti ini ya, bekas dari laptop. Nah, di sini sudah ada beberapa kapasitas yang sudah saya tulis di situ ya. Ini kapasitas real yang sudah saya tes dari 705, ada yang 600 mAh jam dan seterusnya ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan baterai-baterai yang kapasitasnya sudah tidak memiliki kapasitas real. Jadi yang pertama saya siapkan baterai bekas laptop, yang kedua saya beli casing untuk baterai 18650 ini. Saya tempelkan di sini dulu. Ya, kemudian saya membeli sebuah apa ya ini? Chip untuk menurunkan pegangan bertipe AM1117 ya, menjadi 1, ini ya, gambaran seperti ini chipnya. Teman-teman bisa membeli di toko online saya ya, paketnya sudah seperti ini, dapat chipnya. AMS1117 1,5 volt ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dioda yang teman-teman seri ya, jadi beberapa dioda, karena per satu dioda itu kan 0,7 volt ya, teman-teman bisa turunkan. Hanya saja yang jadi masalah saat ini apa, baterai 18650 ini teman-teman charge itu kan maksimal sampai 4,2 volt. Kalau tidak pakai tegangan ini bahaya, karena tegangannya itu bisa fluktuatif. Tapi kalau sudah menggunakan modul ini AMS11117 itu mesin akan awet, karena tegangan berapapun yang masuk ke baterai itu akan diturunkan menjadi 1,5 volt stabil. Ini ada tulisan V-in dan V-out teman-teman, jadi teman-teman jangan sampai terbalik ya. Ada tulisan V-in, jadi di sini ini adalah V-innya atau tegangan inputnya. V-in berarti masuk dari sini, masuk ke sini, kemudian V-outnya akan dihubungkan ke jam. Nah, pastikan teman-teman jam dindingnya ini adalah normal. Jadi ini saya punya jam dindingnya normal. Ini ya, di sini saya menggunakan tegangan 1,5 volt baterai ABC. Ini nanti akan saya lepas teman-teman ya. Yang pertama ini saya singkirkan dulu, kemudian saya akan merakit ini modul ini. Nah, modul ini merakitnya cukup mudah, jadi teman-teman siapkan solder, kemudian pastikan teman-teman siapkan peno ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan V-in-nya itu yang ini, berarti saya akan pasang di sini. Pasang solder. Ya, ini yang merah plus berarti dihubungkan ke plus. Jangan sampai terbalik. Plus ke plus, kemudian minus. Ini mungkin baterai teman-teman harus lepas dulu.
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, konslet dan seterusnya dalam saat penyolderan. Ini agak kesulitan. Modul ini harganya terjangkau, teman-teman. Pasang ya, minus ke minus, kemudian plus ke plus. Nah, selanjutnya kita coba pasang dulu. Ini ada lampu LED-nya, teman-teman sebenarnya bisa mematikan lampu LED-nya nanti. Ini sudah terpasang, tapi ini nggak mau menyala. Sebentar, kita cek dulu tegangannya. Tegangannya sudah masuk. Outputnya apakah sudah masuk? 1,5 volt sudah masuk, teman-teman. Hanya saja ini LED-nya kenapa tak menyala ini? Apakah terbalik LED-nya atau bagaimana? Saya kurang begitu tahu. Tapi intinya ini tegangan outputnya sudah 1,5 volt ya. Bisa teman-teman lihat tegangannya 1,5 volt ya. Kemudian inputnya ada di 4,1 volt ya. Nah, kita akan cari sebuah baterai yang drop ya, untuk memastikan bahwa tegangannya tetap keluarannya 1,5 volt. Ya, kita akan cari baterai dulu. Nah, di sini saya ada baterai, teman-teman. Ini saya pos dulu, saya lepas. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki baterai yang bisa dikatakan drop ya. Tadi ini baterainya 4,7, ini sekarang sekitar 2,6. 2,6 volt, bisa teman-teman lihat itu ya. Outputnya tetap stabil di 1,5. Nah, 1,5. Jadi ini nanti mesinnya baterai, mesinnya jam juga awet. Nah, teman-teman kalau melihat di channel YouTube ada yang melakukan men-seri dioda, ya itu bisa dikatakan tegangannya fluktuatif. Artinya kalau baterainya ini drop di tegangan ini kan. Tegangan baterainya ini kan bekerja maksimal di 4,2 volt ya. Jadi kalau teman-teman kasih dioda nanti tegangannya akan turun ya. Atau teman-teman menggunakan sebuah transistor ya, dibuat ada pembagi tegangannya ya. Jadi 4,2 dibagi tegangannya menjadi separuhnya ya. Jadi kalau separuhnya berarti kan 2, berapa? 2,1 itu bahaya, bisa tetap masih bisa merusak mesin baterai. Nah, yang benar teman-teman itu memang harus membeli sebuah modul ini AMS1117 yang outputnya 1,5 volt. Jadi tegangan berapapun tetap akan menghasilkan tegangan 1,5 volt dan ini arusnya cukup besar. Ini bisa sampai 800 mA, bisa menghandle arus sampai sebesar itu. Nah, kalau baterai jam arusnya nggak akan sebesar itu, teman-teman. Nah, sehingga bisa dikatakan nanti baterai jam ini bisa dikatakan usia umur hidup ya, bertahun-tahun tidak, teman-teman nggak usah mengganti baterai jam. Nah, kita akan lepas ini dulu, teman-teman. Nah, baterainya ini kita akan lepas. Kemudian memang kelemahannya kita harus mengukur dulu tingginya ya. Jadi yang pertama saya akan menempelkan dulu, teman-teman, ini supaya nanti tidak mengganggu
proses. Nah, jadi ini saya dekatkan di sini. Di sini saya akan kasih lem bakar terlebih dahulu. Kita akan rakit biar rapi, teman-teman. Ini untuk menempel baterainya. Nah, di sini. Kemudian untuk modulnya, nah, modulnya teman-teman bisa bebas mau taruh di mana saja, tidak ada masalah. Yang penting modulnya ini betul-betul rapi, teman-teman. Ini saya taruh di sini saja. Teman-teman harus menentukan modulnya mau ditaruh di mana dulu. Kemudian saya kasih lem bakar. Di sini sepertinya sudah ada lem bakar. Nah, kita akan bakar lagi aja. Kemudian kita gunakan untuk menempel modulnya. Oke, beres nih teman-teman modulnya. Sudah kelihatan rapi. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita akan hubungkan, teman-teman. Ini memang kelemahannya, kita harus mensolder, teman-teman ya. Jadi ini ada plus, jadi ini adalah plusnya, teman-teman bisa nanti membeli di toko online saya. Ada plus minusnya, jadi nggak usah takut terbalik saat melakukan pemasangan. Nah, kalau teman-teman tanya apakah boleh datang dan disuruh untuk memasangkan, mohon maaf. Silakan teman-teman rakit sendiri, karena saya tidak menerima pemasangan ya. Jadi di sini saya hanya jualan, teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, dengan sangat berat hati saya menolak jika ada teman-teman yang datang untuk meminta rakitan. Nah, karena di sini saya hanya sebagai membuat konten ya. Jadi konten yang sesama hobi, silahkan merapat. Tapi kalau disuruh untuk saya merakit, mohon maaf, saya belum bisa ya teman-teman. Nah, ini nempelnya agak sulit teman-teman, karena ini kan modelnya stainless steel. Nah, jika teman-teman agak kesulitan nyoldernya, teman-teman kasih hot pad ya, seperti ini. Kalau penyolderannya agak sedikit susah. Ini kan lebih mudah nempel. Nah, memang agak sedikit sabar teman-teman ya menyolder seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah nempel teman-teman. Ayo kita cek kekuatannya. Ini
plus plus minus minus. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tegangan yang ngedrop ya. Berapa ini? Yang drop tadi itu dua koma enam volt ya, kita akan pasang. Apakah bisa jalan? Nah, bisa teman-teman. Tegangannya kita cek. Apakah di 1,5? Nah, pas ya, tanpa drop ya, 1,5 volt. Nah, kita akan coba tegangan yang baterai yang full. Itu tadi kan udah habis. 4,1 volt. Kita akan tes. Nanti ini mau saya charger teman-teman, kemudian saya tes kapasitasnya berapa. Ini ya tegangannya tadi, inputnya ini 4,1, kemudian outputnya berapa, pas 1,5 ya, stabil banget di 1,5 volt, aman buat jam. Nah ini jalan, tinggal kita sesuaikan jamnya. Kemudian kita akan tempel di 4 jam ini tadi berasal. Nah, begini teman-teman. Ini adalah cara mengganti baterai jam yang seperti ini menggunakan baterai laptop dengan output tegangan 1,5 volt stabil ya. Nah, dengan cara mengganti baterai maka kita nanti tidak perlu mengganti baterai jam dinding selamanya ya. Jadi cukup satu kali penggantian. Nanti jam ini tidak perlu diganti baterai lagi selamanya. Ini awet, awet banget teman-teman. Nah, jadi kenapa kok saya rubah jam dinding seperti ini menggunakan baterai apa namanya, baterai laptop. Yang pertama, saya memiliki jam dinding yang cukup banyak, totalnya ada 5 jam dinding. Jadi setiap ruangan itu saya kasih jam dinding. Kemudian stok baterai saya yang sudah lowbat seperti ini itu banyak ya, sehingga ini orang mengatakan sayang sekali kalau dibuang. Jadi saya pergunakan untuk memodifikasi jam dinding. Jadi ini kapasitasnya sudah drop teman-teman, ini 681 mA, hanya 267 mA, tapi karena hanya digunakan untuk baterai, wah itu bisa sampai mungkin bisa 5-10 tahun baru ganti ya. Ganti saja, cukup saya melakukan charge. Saya sudah memiliki charge bekas dari power bank, jadi nggak perlu yang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baterai awet, tidak ada barang yang dibuang. Di satu sisi saya juga menghemat ini. Ini satu baterai ABC ini kalau tempat saya itu 2000 teman-teman. Sehingga saya perlu melakukan penggantian 5, berarti menghemat 10.000. Bagi saya 10.000 itu banyak. Jadi banyak dan tidaknya orang itu ya tergantung dari teman-teman ya. Kalau bisa dihemat kenapa tidak gitu ya. Oke teman-teman, inilah hasil modifikasi saya. Jadi ini teman-teman bisa mempraktekkan. Saya ulangi lagi sebagai kesimpulan. Yang pertama, syarat untuk merubah supaya baterai laptop ini bisa digunakan untuk baterai jam
teman-teman tidak boleh langsung dipasang karena tegangannya berbeda. Baterai jam membutuhkan tekanan 1,5 volt. Maka diperlukan namanya step down seperti ini. Pakai AMS 1117 berarti. Perlu teman-teman perhatikan bahwa AMS itu banyak versi tegangan dari 1,5 volt, 3,3 volt, ada yang 5 volt dan seterusnya. Pastikan teman-teman cari yang 1,5 volt fix. Kalau bisa berikan modul supportnya ini biar teman-teman lebih mudah merakit. Nah, tegangan baterai laptop yang 4,7 volt dari rentang 3 sampai 4,57 volt masukkan ke modul, diturunkan tegangannya menjadi 1,5 volt, kemudian disolder di sini. Maka sudah bisa digunakan untuk mengganti baterai jam dinding. Oke, begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan konten-konten yang kreatif dan menarik. Ya, see you next time. Mantap. Mantap juga.